channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mencari pekerjaan di kota baru. Nah, pada game udah dapat pekerjaan nih. Pekerjaannya menjadi supir taksi. Widih, siap gak Pak Unat? Mana mobilnya Pak Unat? Mana kamu punya mobil sendiri? Jangan ditumpuk dong kocak. Ya ampun, ngeselin banget ya. Geser dulu mobilnya apa? Rusak nih mobilnya pada game. Bisa dimarahin sama bos teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya ampun, ya ampun, Pak Unat udah lecet nih ya. Menyebalkan Pak Unat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, seperti biasa, like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Pak Unat, kita mulai permainannya. Jangan ditabrak. Untung aja mobilnya baru game gak ditabrak lagi. Let's go, kita mencari pelanggan. Brum 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 brum. Oh, di situ ada pelanggan tuh kayaknya. Ngik. Untung aja gak nabrak teman-teman. Ayo sini, di sini ada customer kita. Ayo silakan masuk. Kamu ingin diantarkan kemana? Oh, kita harus mengantarkannya dalam waktu 32 detik teman-teman ya. Kita akan mengantarkannya kemana nih? Pada game juga gak tahu. Bisa ngedrift juga nih teman-teman. Oke, kita akan ugal-ugalan. Ngik. Tuh, dia senang tuh kayaknya. Kita akan melaju dengan kecepatan teman-teman. No, jalannya ditutup. Oh, untung aja di sebelah sini teman-teman. Kita belok lagi. Ngit. Wow, keren banget. Oh, no. Nabrak kocak. Oh, di sini ada tempat perbaikan bengkel juga. Kita akan coba perbaiki mobil kita. Oh, bentar lu, kita ada pelanggan, coy. Nanti aja deh, nanti aja. Kita akan coba mengantarkan pelanggan kita terlebih dahulu, teman-teman. Waktunya 40 detik. Dengan kecepatan penuh, kita akan melaju. Brum brum. Lampu merah terobos aja lah. Nggak ada polisi nih kayaknya soalnya. Nggak boleh gitu dong. Oke, ya. Kenapa nih kok goel-goel mobilnya Pandu Gaming, teman-teman? Kayaknya di belakangnya udah rusak deh ini. Habis nabrak, bener banget, teman-teman. Ini apa yang kita lakukan di sini? Oh, no. No, no. Ya, kelewatan kocak. Menyebalkan banget. Payah nih Pandu Gaming jadi supir taksinya. Pandu Gaming mengira tadi masuk ke dalam air. Rupanya nggak sampai, teman-teman. Seharusnya di pinggir doang tuh. Oke, teman-teman. Kita harus buru-buru. Kita harus buru-buru. Soalnya katanya Pandu kecelakaan. Oh, my God. Pauda. Tidak, ini tempatnya Pandu Gaming tadi. Turun. Oke, kita lihat dulu. Oh, no. Oh, no. Gimana caranya nih, Pak? Mobilnya Pandu kebakaran, teman-teman. Oh, Pandu Gaming punya ide. Pandu coba kenarain mobilnya, masukin ke dalam air aja, Pak Unat. Biar Pandu selamat. Ayo, buruan, Pandu. Buruan, Pandu. Bisa nggak ya? Nggak bisa, coy. Akan meledak. Tuh, kayaknya Pandu kabur, Pak Unat. Meledak beneran. Paunat, Paunat, gimana sih? Jangan sedih, Pak. Payah banget nih, Paunat, jadi supir taksi. Oke, teman-teman, saatnya kita mulai bekerja kembali. Bentar dulu, kenapa rusak lagi di bagian bawahnya? Ayo naik, gimana cara naiknya nih? Oke, kita naik. No! Malah mobilnya Pandu Gaming kebakaran lagi. Ya ampun, ternyata di sini kita nggak bisa langsung naik ke atas, teman-teman. Oke, biarin aja deh mobil kita rusak. Paunat, jangan ditabrak. No, Paunat. Paunat, Paunat, tidak. Biarkan mobilnya Pandu Gaming, Pak. Itu akan meledak, kocak. Kita keluarkan mobil kita yang baru dan kita mulai bekerja lagi serius, teman-teman. Oke, ini dia pelanggan kita yang pertama. Prit. Ayo, sini. Nah, dia akan masuk. Ayo, masuk. Buruan, ku tabrak juga dah kamu. Nah, dia udah masuk dan dia akan pergi ke Mart, teman-teman, ya. Kemana nih tokonya? Kita akan belok ke sini. Oh, rupanya di sebelah sana, teman-teman. Melaju dengan kecepatan penuh. Paunat ada di belakang tuh. Kayaknya Paunat akan ngerjain Pandu Gaming deh. Ngejar mulu gitu. Kan? Oke, kita akan coba belok lagi. Kabur dari Paunat. Oke, ayo melaju. Kejar-kejaran antar supir taksi, teman-teman. Demi mendapatkan satu pelanggan doang. Ayo melaju. Waktunya tinggal 16 detik lagi. Oh no, apakah Pandu Gaming akan tepat waktu? Ini dia, Pandu Gaming sampai. Nah, berhasil dengan sangat sempurna. Ayo, siapa lagi nih? Oh, waktu kita hanya 10 detik nih, teman-teman. Kemana, coy, lulu? Kau ingin pergi kemana, kocak? Waktunya cuma 10 detik doang. Comeback. Oke, kembali. Oke, kembali di sini, kan? Nah, kita berhasil. Yeay. Oh, salah jalan, coy. Oke, Paunat, jangan tabrak Pandu Gaming. Mobil udah rusak aja, teman-teman. Oh, jalannya ke sana, teman-teman, ya. Waktunya 30 detik lagi, teman-teman. Let's go. Kita melaju dengan kecepatan penuh. Ngeng. Oh, di sini ada pom bensin. Kita isi bensin dulu aja, ya. Nabrak lagi, isi bensin dulu. Isi bensin bentar dulu, ya. Waktunya tinggal 20 detik, ya. Bodo amat dah, mogok. Jangan ditabrak, Paunat. Waktunya tinggal 10 detik nih. Kita melaju.
mobilnya udah parah banget, teman-teman. Parah banget nih mobilnya. Ayo 6 detik lagi, 6 detik lagi sampai tepat waktu. Ayolah kocak. Ya ampun tinggal 1 detik. Oke, sampai. Ini dia, kita sampai. Ya, kita terlambat, teman-teman. Enggak apa-apa deh. Dan sepertinya pada game ini akan memperbaiki mobil kita dan ada pelanggan tuh, teman-teman. Ayo pelanggan kemari. Ayo sini. Ya, dia udah hilang. Kok kita bisa ngerjain pelanggan kita kayaknya ya. Ayo sini. Silakan naik. Ayo naik. Kita akan kerjain dia, teman-teman. Ayo jalan. Ayo sini. Maju terus. Kemari, ayo kita jalan lagi. Dia ngambek, kita tabrak, teman-teman. Kita tabrak dia. Oke, apakah dia berhasil masuk ya? Dia udah pergi. Mobilnya Panda Gaming udah rusak. Oh, di sana ada jumpingan, teman-teman. Kita akan coba jumping di situ ya. Oke, ini dia dengan kecepatan yang sangat-sangat penuh. Walaupun udah hancur mobil, let's go. Malah terbakar, kabur-kabur akan meledak. Jangan ditabrak, ini siapa ini, teman-teman? Oh, kita bisa numpang sama dia aja kayaknya. Hei, aku ingin menumpang kepadamu. Kayaknya dia nggak mau deh. Kita akan coba keluarkan mobil lagi. Dan kita akan coba pergi ke bengkel, teman-teman. Agar kita bisa memodif mobil kita ya. Agar lebih keren lagi nih. Kalau dimodif, pasti penumpang kita akan senang, teman-teman. Kalau melihat mobilnya Pandu Gaming keren. Oke, kita sampai di sini. Pip. Ayo buka. Nah, kita akan coba perbaiki mobilnya Pandu Gaming. Di sini kita bisa equip part. Kita coba equip. Di sini ada full upgrader. Kita akan coba beli, teman-teman. Dan ya, apakah ini sudah kita upgrade lagi? Kita upgrade yang mana? Pandu Gaming nggak ngerti, teman-teman. Kita upgrade engine-nya. Dan apakah bisa di-upgrade lagi? Sukses. Dan kita upgrade lagi. Di sini Bui Money, teman-teman. Kita akan beli. Wow, mahal banget harganya. Kita beli yang harganya 60 Robux saja, teman-teman ya. $250. Lumayan. Oke, dan Pandu Gaming tadi melihat di situ ada toko juga di sebelah sini. Pandu Gaming akan lihat di sini menjual apa ya? Permisi, Cool Katy. Dia menjual pewarna. Keren-keren nih, teman-teman. Kita bisa mewarnai mobil kita juga ya. Dan di sini ada apa nih? Pandu Gaming juga nggak tahu. Kita coba beli aja. Harganya murah, teman-teman. Dan di sini ada reguler. Kita akan coba beli, tapi uangnya Pandu Gaming udah nggak cukup. Sebel banget. Kayaknya kita harus mencari penumpang yang lain lagi deh. Oke, ini dia penampilannya mobilnya Pandu Gaming yang baru. Minggir, Pak Unat. Kesel banget. Yo, rusak dong mobilnya Pandu Gaming. Menyebalkan, ku tabrak juga. Rasakan yang kita akan menjatuhkannya Pak Unat ke laut, teman-teman ya. Jatuh aja kau, Pak Unat. Ayo kemari, Pak Unat. Sini kau, Pak Unat. Aku akan menabrakmu. Ya, ini mobil kenapa? Ya, budam. Malah Pandu Gaming yang jatuh ke laut. Dan di sini ada taksi headquarters. Oke, ini apa, teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Kita akan coba dulu, teman-teman ya. Dan di atas ini ada apa, cuy? Kita bisa ambil kah? Gimana caranya, teman-teman? Setting kereta taksi. Oke, setting lagi. Di sini grafik klasik. Dan ini apa lagi? Pandu Gaming nggak tahu. Yang Pandu Gaming beli tadi apa, teman-teman ya? Nggak ngerti banget dah. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalam sini. Dan di sini ada apa? Oh, di sini ada garage-nya. Kita akan coba pergi ke sini, teman-teman. Kita lihat. Di sini kita bisa memperbaiki segalanya. Harganya mahal juga, teman-teman. Dan yang sebelah sini ada part shop. Kita bisa beli. Wow, kita bisa memasang turbo, coy. Oh my mom, ini keren banget. Tapi harganya sangat-sangat mahal. Tapi keren sih. Yang murah ada nggak? Di sini ada full upgrader. Kita akan coba full upgrader lagi. Kita akan coba beli lagi. Gimana caranya sih? Kayaknya ini udah deh, teman-teman. Dan berikutnya di sini apa ini, teman-teman? Kita coba lihat dulu. Kira-kira di sini menjual apa ya? Oke, delivery coin shop. Maksudnya gimana nih, teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Kalau kalian tahu, silakan kalian komen saja di bawah sebanyak-banyaknya. Dan di sini ada teks. Oke, barrel crisis bla 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 bla. Oke, kita X saja. Let's go, Pandu. Kita mulai kerja lagi. Mobilnya udah hancur parah banget tuh, teman-teman. Oke, Pandu Gaming sampai. Hai, silakan masuk. Kenapa mobilnya Pandu Gaming kayak gini? Baru sadar juga, teman-teman. Perasaan tadi masih bagus deh. Oke, kita jalan lagi. Walaupun mobil udah hancur-hancur, teman-teman. Bodoh amat dah. Dia ingin pergi ke toko. Nah, ini dia tokonya. Pandu Gaming langsung masukin aja. Ayo bayar. Terima kasih. Dan oh, di sana ada customer lagi, teman-teman. Kita akan coba ajak dia standing ya. Ayo sini masuk. Ayo sini masuk. Jangan malah di depan dong. Nah, masuk lewat atas, teman-teman. Pinter. Pinter banget dah. Oke, sekarang kita akan coba melaju. Jangan ditabrak, Pandu. Pandu Gaming akan coba standing. Ini dia dengan kecepatan penuh. Wih, ayo sampai.
malah nyangkut mobilnya, malah nyangkut gak bisa gerak lagi ya. Ayo mobil jalan tabrak panat, ayo panat tabrak lagi Paunat dengan kecepatan penuh dong Paunat tabraknya. Nah ini dia Paunat akan menabrak, boom ya, nggak sampai kita biarin aja pelanggan kita di sini teman-teman ya, kita tinggal ya, kita keluarkan mobil baru dan oh ternyata mobil kita nggak hilang teman-teman ya. Oke, Pandu Gaming punya ide, ayo panat jangan ditabrak mobil barunya Pandu Gaming ya, udah hilang ya. itu siapa teman-teman, wow benar-benar keren banget ya, dia menabrak pelanggan kita yang ada di sini tadi coy. Oke, aku punya satu pelanggan, pip, silakan masuk, let's go, kita jalan lagi, ayo Paunat. Ini dia dengan kecepatan ngedriftnya Pandu Gaming, taksi oleng coy, taksi oleng, wibu nggak kena kan, keren juga nih, taksi oleng, ya, kenapa mobilnya Pandu Gaming hancur, mobilnya Pandu Gaming jadi rusak teman-teman, bayangkan. Oke, kita cari lagi, di sana ada satu penumpang. Hai, aku datang kepadamu. Kelewatan. Hai, sini. Masuk ke sini, jangan masuk ke tempatnya Paunat ya. Jangan ditabrak Paunat, kasihan dia kocak. Oke, let's go. Kita akan mengantarkannya. Dia ingin pergi kemana nih teman-teman? Pandu Gaming juga nggak tahu. Kita akan ikuti saja ya. Nah, kita akan belok sini. Apakah kalian melihat kehebatannya Pandu Gaming mengendarai mobil ya? Mobilnya Pandu Gaming jadi sangat-sangat keren banget teman-teman. Hai, apa kau ingin masuk? Apa kau yakin? Ayo, let's go. Dia kayaknya udah yakin banget untuk menaiki mobil taksinya Pandu Gaming. Ya, dia nggak yakin gitu. Ayo dong, masuk aja. Susah banget dah. Comeback, kembali ke tempat awal. Ya, dia cuma pengen naik doang, teman-teman. Batal naik dia ya. Oke, ini dia penumpang kita. Pip. Ini kayak ibu-ibu tadi yang kita kerjain deh. Oke, let's go, Bu. Aku akan mengantarkanmu. Kau ingin pergi kemana? Kita ikuti saja kemauannya, teman-teman. Ngeng, widih, keren kan? Kita nggak perlu pakai AC nih. Soalnya kita menggunakan udara langsung yang sangat dingin. Oke, kita melaju. Ngeng, di sini akan belok. Wih, keren kan? Gimana, keren gak? Keren gak? Di situ ada mobil ugal tadi. No, jangan nabrak dong. Dia yang kepental, teman-teman. Oh my, berarti mobilnya Pandu Gaming kuat banget nih, teman-teman. Kita nggak boleh meremehkan mobilnya Pandu Gaming ini ya. Oke, kita sampai di sini, Pip. Terima kasih. Let's go, kita cari penumpang lagi. Paunat ada di mana ya? Paunat, gimana kabarnya? Apakah masih sehat? Atau udah meninggal itu? Soalnya meledak mobilnya Paunat. Kita tabrak lagi nih. Oke, dia kepental lagi, teman-teman. Tabrak lagi, kepental lagi. Keren banget mobil taksinya, ngomong-ngomong. Oke, di sini ada customer kita yang nggak jadi naik tadi. Ayo, mau naik nggak? Soalnya tadi dia ngerjain. Jangan ditabrak, Paunat. Kasian banget nih penumpangnya Pandu Gaming. Kita akan kerjain dia ya. Kita akan coba membuangnya ke laut, teman-teman. Soalnya tadi dia menipu Pandu Gaming gitu kan. Oke, ini dia dengan kecepatan penuh. Kita akan membuangnya ke laut. Goodbye. Ya, jatuh dengan Pandu Gaming juga. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Paunat menjadi sopir taksi. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.